Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabatku, kali ini jamari-mari berbagi lagi ya. Berbagi lagi tentang proyek yang 3 rumah. Ini pintu masuk ya sahabat ya. Ini pintu masuk. Lalu yang di sebelah kiri ini ya. Di sebelah kiri ini ada papan untuk meter listrik ya ataupun dometer khusus lampu di sini ya. Ini belum dipasang. Jadi di bagian hadapan ini segi pintu safety-nya, pintu grill ya, ini belum dipasang. Ini kita sudah tempah ya, ataupun kita sudah order, tinggal nunggu pemasangan sahabat ya. Oke, kita akan masuk. Kita lihat di bagian dalam ya, seperti apa. Ini kita lihat ya sahabat ya. Kita lihat di bagian dalam ini, saya dari depan pintu utama ya. Jadi mempunyai keluasan ruang tamu ini luas ya. Ini selesa. Jadi lebarnya ini 3 meter sahabat ya. Ini 3 meter, dia punya panjang, mempunyai panjang. Ini ada 6 meter. Jadi ruang tamu lebar 3 meter kali 6 meter ya. Jadi di sebelah kiri ini, sini ada 2 pintu. Tentunya ini pintu kamar ya, kamar nomor 1, kamar nomor 2. Karena satu unit ini ada 2 biji kamar ya, kamar tidur ya. Jadi desainnya di bagian dalam semua serba putih ya, warnanya ya, catnya. Lalu yang di bagian frame pintu ya, di bagian frame pintu kita kasih cat warna coklat tua ya pintunya. Nah, di sini frame pintunya cat coklat tua, lalu pintunya dia warnanya seperti ini ya. Nah, ini kalau kita bilang kuning bukan kuning, putih bukan putih. Coba yang tahu warna pintunya ini, tolong cat di kolom komentar ya. Ini di bagian jendela bagian depan ya, sahabat ya. Ini jendela bagian depan ya. Lalu yang di sampingnya tentunya pintu utama ya. Di sini sahabat ya. Di bagian jendela ini framenya sudah ada safety-nya ya. Ini sudah ada safety-nya. Jadi catnya pun warnanya pun putih ya. Jadi semuanya serba warna putih sahabat. Di sebelah pintu ini ada tempat kontrol untuk lampu
juga untuk plak ya, di sini ya, tempat kontrolnya di sini. Jika ada yang tidak kita inginkan, benda ini sahabat ya, ini dia akan otomatis turun ya, ya otomatis dia turun. Contoh kalau ada yang kabelnya konslet, dia akan turun sendiri di bagian titik poin tertentu. Contohnya di bagian lampu yang konslet, tentunya yang khusus di jalur lampu dia akan turun otomatis sahabat ya. Oke. Di bagian atas sahabat ya, di bagian atas plafonnya kita buat simple ya, kita buat simple rata tanpa kones di bagian tepi-tepi ya, pinggir-pinggirnya tanpa kita kasih kones, kita buat rata simple. Lalu seperti biasa di bagian tengah tentu sudah ada kipas ya, jadi jika ada tamu duduk, insya Allah tidak akan kepanasan sahabat ya, karena di sini ada kipas ya. Oke, kita akan lihat ya, kita akan lihat di bagian kamar dulu ya sahabat ya, lalu nanti kita akan lihat di area dapur ya. Oke, kita akan lihat di sini ya, ini kamar yang pertama sahabat ya, kamar yang pertama nih dan kamar yang kedua ini ukurannya semua sama ya, tapi tak apa, kita akan lihat seperti apa dia mempunyai desain segi keramiknya seperti apa ya. Oke, kita akan lihat, kita buka ya. Kita akan lihat dari agak jauh. Nah, di sini sahabat ya, di bagian kamar ya, di bagian kamar kita pakai keramik ukuran 40 x 40 cm ya, 40 cm nih ya persegi. Jadi coraknya seperti ini, dia ada corak-corak biru ya seperti ini sahabat ya. Lalu dindingnya semuanya serba putih, di bagian segi jendelanya juga sama ya seperti ini desainnya. Lalu yang di bagian atas plafon kita sudah sediakan ya, lampu ya, lampu lepas itu kipas angin ya, kita sudah sediakan sahabatnya. Lalu yang di bagian sini sahabatnya, tentunya di bagian atas jendela ini kita pastikan ya, di sini ada kabel ya, itu kabel kita sediakan untuk kabel AC ya. Ini kabel AC, jika nanti yang tinggal di sini mau pakai AC nanti tinggal masang ya, karena kabelnya kita sudah sediakan. Jadi segi dinding plafonnya juga warna semua putih ya sahabat ya. Di sini ya sahabat ya, ini tempat kontrol untuk lampu, kipas, untuk AC. Di sini kita sudah sediakan di sebelah pintu masuk ya. Nah, di sini sahabat. Di sini sahabat ya, ini kontrol untuk lampu ya. Lalu yang ini kontrol untuk kipas ya. Kita sudah sediakan plak di bagian tengah ini, lalu yang di bagian pinggir ini kita sudah sediakan kontrol untuk AC ya. Jadi ketinggian sahabat, ketinggian kontrol ini daripada lantai ini ada 1 m 70 cm ya, ini standar sahabat ya. Ini ada 1 m 70 cm dia ketinggian daripada kontrol ini dari lantai bawah ya. Oke, lanjut. Seterusnya kita akan masuk kamar yang nomor 2 ya sahabat ya.
sebenarnya kamar yang nomor 2 ini sama dengan kamar yang nomor 1. Tapi kita akan lihat ya. Kita akan lihat seperti tadi. Jadi ruangannya seperti ini sahabat ya. Segi keramik lantainya sama seperti yang di sebelah tadi, 40 cm kali 40 cm ya persegi. Lalu dindingnya sama putih, cuma berbeda tata letak jendela ya sahabat ya. Yang kamar nomor 1 tadi tata letak jendelanya di bagian hadapan rumah ya. Lalu yang di sini kita taruh di samping rumah ya. Jadi kita taruh di samping rumah, kita melihat dari dalam sini, di bagian luar nampak hutan ya. Jenis pokok, rumput cuma kita terlihat ya. Karena ini di bagian samping rumah sahabat. Seperti tadi ya, semua sama. Lalu yang di bagian atas juga sama ya. Kita akan lihat lagi di bagian samping. Nah, ini sedikit ada perbedaan ya sahabat ya. Dia punya ketinggian sama 1 meter 70 cm. Lalu yang di sini kita hanya menggunakan kontrol tiga biji kontrol ya. Tadi kita pakai 4 biji karena tadi yang 1 biji khusus untuk AC ya. Jadi yang kamar yang nomor 2 ini enggak ada AC-nya sahabat. Jadi kita enggak sediakan kontrol untuk AC ya. Oke, lanjut. Lihat lagi ya di bagian dapur ya sahabat ya. Ini di bagian dapur kita lihat dari jauh ya. Ini jadi dapurnya seperti ini ya sahabat ya. Kita pakai tempat untuk cuci piring satu ya, single ya. Jadi enggak ada double, kita pakai single. Dia jenisnya seperti ini, dia bulat ya, seperti ini. Lalu tempat kerannya atau untuk keluarnya air di sini kita kasih seperti ini ya jenisnya. Di sini tempat untuk membasuh pinggan ataupun nyuci piring di bagian hadapan, terus kita menghadap jendela ya. Menghadap jendela. Ini posisinya seperti ini ya sahabat ya. Kita lihat seperti ini. Di sini tentunya tempat untuk masak ya sahabat ya. Tempat untuk dapur, lalu yang di sini ada lubang ini lubang untuk hose ya, untuk pipe ataupun pipe getah untuk gas ya, tong gas untuk masak. Kita sudah siapkan lubang, jadi nanti mudah untuk pemasangan pipe-nya nanti ya. Di bagian dinding dapur kita pasang standard. Hanya 2 kaki aja ya, tinggi 60 cm. Kalau hitungan cm 60 cm ya. Lalu yang di bagian atas ini, di bagian atas dapur ya, tempat masak, kita siapkan exhaust fan ya untuk penyedot asap ya. Jadi nanti kalau masak di bagian dapur ya, di bagian dapur nih tempat masak ini, terus arah ke kiri ini pintu untuk keluar ya dari belakang ya, di sini ya.
Lalu yang di sini, ini kamar mandi sahabat ya, kamar mandinya di sini. Jadi sahabat ya, ini di bagian ruang dapur ini, kawasan dapur ini lebarnya nih, lebarnya 3 meter kali 6 meter ya, termasuk kamar mandi ini sahabat ya, termasuk kamar mandi 3 meter kali 6 meter sahabat. Jadi keluasan ini sahabat ya, keluasan untuk dapur ini cuma ditolak kamar mandi ini ya. Ini kamar mandi ini 1 meter 20 kali 2 meter ya. Nah ini sahabat ya. Ini. Jadi kawasan dapur ini ukurannya 3 meter kali 6 meter. Termasuk kamar mandi ya. Jadi kamar mandi tadi cuma 1 meter 20 kali 2 meter ya. Jadi kita lihat dari jauh kelihatannya seperti ini ya. Itu di bagian dapur nampak minimalis ya. Minimalis, dia punya tempat masaknya ya di sini. Oke, kita lihat di bagian atas ya. Ini di bagian atas ya. Seperti yang saya katakan tadi, semuanya serba putih segi warna catnya ya. Nah, ini sahabatnya. Kita lihat dari atas dari sini ya. Jadi kawasan dapur ini kita pakai dua lampu ya, dua lampu. Ini sahabat. Lalu satu kipas ya, sini sahabat. Jadi tempat kontrol untuk lampu di area sini, lalu tempat kontrol untuk kipas dan plak di sini ya, di situ. Nah, di sini sahabat. Nah, ini. Baik sahabat, kita akan lihat ya. Tadi belum lihat kamar mandinya. Jadi kamar mandinya nih sahabat ya. Ini kamar mandi kita pakai pintu sliding PVC ya. Ini pintu sliding PVC. Ini kamar mandi ya. Lalu di sini sahabat ya. Di sini kita sediakan keran ya, ataupun pipe khusus untuk mesin basuh ya. Di sini sahabat. Karena di sini masih ada ruang. Di sini masih ada ruang 1 meter sahabat. Jadi ini cocok untuk naruh mesin cuci ya di sini. Makanya di sini saya sudah sediakan keran ya, ataupun pipe di sini. Lalu yang di bagian atasnya di sini, nah ini kita sudah sediakan semua ya. Ini satu kontrol untuk lampu masuk kamar mandi, satu plak untuk mesin cuci ya. Oke sahabat, kita akan lihat ya. Jadi kamar mandinya seperti ini sahabat ya. Ini seperti ini, kita lihat. Nah, di sini tentunya sudah ada jendela ya untuk cahaya masuk, lalu hawa-hawa dalam kamar mandi ini dia akan keluar ya. Di sini sahabat. Ini tempat duduknya ya kan. Ini tempat untuk pembuangan air kotor. Kita kasih seperti ini ya. Nah, ini standar sahabat ya. Lalu di sini ada shower untuk mandi ya. Nah, ini showernya untuk mandi sahabat. Nah, yang di bawah ini sahabat ya. Yang di bawah ini kontrol ya. Ini untuk shower ya. Stok untuk shower. Lalu di sini kita sediakan kepala kran dua lubang ya sahabat ya. Nah, ini ada dua lubang. Satu lubang ini untuk ambil air wudhu, lalu satu lubang untuk bila kita pakai ini ya. Nah, tentunya sahabat sudah paham ya, kita untuk masuk di sini ya. Ini. Oke sahabat, saya akan kasih pemahaman ya. Karena di sini cara pemasangan paralonnya ini agak berbeda dengan video-video kami sebelumnya ya. Ya, di sini agak berbeda sedikit ya.
ini segi pemasangan paralonnya di luar ya, di luar keramik ya. Nah, ini semuanya di luar keramik, sahabatnya. Kita pakai klip ya. Kita akan skru, lalu di sini juga semuanya serba di luar keramik ya. Jadi berbeda dengan video-video cara pemasangannya dalam bilik air ya. Video saya yang sudah saya upload 3 bulan lalu, lalu yang selepas-lepasnya ya agak berbeda, sahabat ya. Jadi kenapa dalam satu proyek ini saya pasang paralon ini ataupun pipe ini di bagian luar keramik, di luar pemasangan keramik, karena ini permintaan dari tuan rumah ya. Ini permintaan dari tuan rumah. Jika suatu saat yang akan datang ada kebocoran, paralon ini mudah untuk direnovasi. Nah, itu alasan dari pihak tuan rumah ya. Jadi sebagai kita yang buat rumah, kita harus ikut kehendak tuan rumah ya. Apa yang dia inginkan, kita akan ikutin apa yang beliau inginkan. Supaya apa? Supaya sama-sama puas hati ya, sahabat ya. Oke, lalu yang di bagian sini ada sink ya, untuk cuci tangan ya, ataupun jika kita mau gosok gigi, nah kita bisa ngambil di sini ya, airnya di sini ya. Nantinya di bagian atas ini kita taruh rak khusus untuk benda-benda dalam kamar mandi ya. Contoh seperti sabun mandi, sempo mandi, brush gigi dan lain-lain ya di sini ya. Oke sahabatku, di bagian dalam kita sudah berbagi ya, berbagi cara-cara apa itu tadi yang kita sudah pasang. Jadi lalu seterusnya kita akan berbagi lagi di bagian belakang bangunan ini seperti apa ya, kita lihat sahabat. Ini di bagian luar bangunan ya sahabat ya, di bagian luar bangunan ini seperti ini ya. Lalu yang di sini ini longkangnya, sebelah longkang ini tentunya sudah tanah orang lain ya, pemilik orang lain ya. Jadi batas tanahnya longkang bawah sini ya. Jadi longkang ini milik tanah yang punya rumah ini ya. Nah, kita lihat dari luar seperti ini ya. Lebih jelasnya saya akan turun biar lebih jelas detail. Di bagian luar segi cara-cara pemasangan pipe-nya pun seperti ini ya, di luar ya sahabat ya. Karena ini permintaan dari tuan rumah, jika ada kebocoran yang akan datang ya kan, mudah direnovasi ya. Jadi setiap rumah sahabat, setiap rumah kita sudah siapkan satu kran ataupun satu lubang pipe di belakangnya untuk cuci segala macam ya, setiap rumah sahabat ya. Lalu yang di bagian rumah yang nomor tengah itu pun sama, lalu yang di ujung pun sama ya. Nanti kita akan jalan di sana dulu sahabat. Oke, lanjut. Di sini sahabat ya, di samping rumah ini ya, di samping rumah ini ada sanyu ya ataupun pam air. Ini ada 3 biji ya, kita taruh di bawah semua ya, lalu tangkinya di bawah semua. Jadi air ini sahabat ya, air yang masuk dalam rumah ini semuanya pakai pam sahabat, ini semuanya pakai pam ya.
Jadi air yang masuk dalam rumah semuanya memakai pam air. Jadi laju keluarnya air dalam kamar mandi ataupun tempat untuk basuh pinggan ataupun basuh piring dia sangat-sangat kuat, sahabat. Jadi di bagian samping luar seperti ini ya, kita akan lihat dari jauh. Kita lihat dari jauh seperti ini ya, sahabat ya. Nah, seperti ini. Nah, ini dari jauh, sahabat ya. Ini di bagian belakang ya. Lalu yang di sini di sisi samping dia punya atap, dia pattern sesikat ya. Patternnya seperti ini. Kita akan lihat lagi. Jadi agak kelihatan ya. Dari samping dia punya atap seperti ini, sahabat. Oke, lanjut. Baik sahabatku, video kami saya akhiri sampai di sini. Jika video kami bermanfaat bagi sahabat, jangan lupa like, komen, subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.